Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam channel YouTube Arum Noviana. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang semut yang pemberani. Bagaimana ya kisahnya? Yuk, dengarkan baik-baik ya. Semut yang pemberani. Di sebuah hutan hiduplah beberapa jenis hewan. Salah satunya semut. Tubuhnya yang kecil membuatnya sering diejek oleh hewan lain. Hai semut, kamu itu hewan yang tak berguna. Tubuhmu kecil dan jalanmu sangat lambat. Seekor burung berteriak dari atas pohon. Kemudian pada suatu hari, seekor singa tiba-tiba marah besar. Singa ingin memangsa semua hewan yang ada di hutan. Kelinci dan rusa sangat ketakutan. Sedangkan si semut merasa santai. Ia lalu masuk ke rumahnya di dalam tanah. Beberapa hari kemudian, semua hewan berkumpul. Mereka ingin melawan singa, tapi tak ada yang berani. Tiba-tiba semut berkata, "Ayo, ikutlah denganku." Semua binatang yang pernah menganggap remeh semut menjadi heran dengan sikapnya. Semut kemudian memasuki gua sendirian. Ia melihat singa sedang tertidur. Semut kemudian masuk ke dalam telinga singa dan menggigit gendang telinganya berulang-ulang kali. Singa terbangun kesakitan sambil berteriak, "Tolong, tolong, tolong aku." Tubuhnya menabrak-nabrak dinding gua dan gua itu akhirnya runtuh dan singa pun mati terkubur. Semut pun akhirnya keluar dari dalam gua. Banyak binatang yang telah berkumpul di luar gua begitu terkesima melihat dirinya. Mereka tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada semut. Semut pun kemudian berkata, "Makanya, lain kali jangan meremehkan hewan lain." Semut menegur semua hewan yang selama ini mengejek dirinya. Sejak saat itu, tidak ada binatang lain yang berani mengejek si semut. Nah, itulah tadi kisah tentang semut yang pemberani. Nah, adik-adikku, tahukah kalian pesan yang dapat kita petik dari kisah tadi? Iya, sehebat-hebatnya kita, pasti ada orang lain yang memiliki keahlian yang lebih tinggi. Kelebihan yang kita miliki jangan sampai membuat kita sombong dan lupa diri. Justru, kita harus selalu rendah hati dan bersyukur. Nah, itulah tadi kisah tentang semut yang pemberani. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.